Pengetesan genset Matsumoto untuk Bapak Raymond Handaya 11 Agustus 2023. Untuk penyalaan sendiri sangat mudah. Yang pertama di sini tutup bensinnya itu posisi on. Nah, di sini ada jok. Langsung start. Oke. Apabila di jok tidak nyala, kita langsung aja posisi on. Nah, di sini terdapat smart throttle. Artinya pada saat tidak ada beban, untuk RPM-nya rendah, tapi apabila nanti digunakan beban, bisa di RPM cepat. Suaranya pun lebih kencang untuk RPM-nya. Oke, untuk output indikator sudah menyala, menandakan dilengkapi dengan parallel connection, terus dilengkapi juga dengan cas baterai ya, DC 12 volt 8 ampere sama DC circuit protector. Di sini dilengkapi dengan corong masuknya oli atau pelumas, kunci busi, soket dan jumper nanti untuk masuknya itu, untuk cas baterai atau aki. Oke, untuk mematikannya posisi di off, dan untuk di bagian tutup bensinnya itu posisi di off side.